Bapak Sejajar, nama saya Lin Nation dari kelas K1H4. Dalam video ini saya hendak membentangkan tentang moral, etika, nilai dan akhlak. Moral merupakan ajaran atau pengenalan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan. Selain itu, etika pula membawa maksud, sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Kemudian, nilai ialah ajaran atau pengenalan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan. Akhirnya, akhlak merujuk kepada tingkah laku, tutur kata, penampilan atau imej diri berlandaskan kepada ajaran Islam. Berikut adalah contoh pengalaman saya semasa jiran saya pergi melancong di negara luar pada cuti sekolah. Saya akan memegang janji dengan membantu jiran menyiram pokok-pokok bunga dan menolong mereka untuk menjaga hak rumah mereka dengan baik. Hal ini disebabkan mereka telah melakukan perkara yang sama setiap tahun semasa keluarga saya balik kampung untuk menyambut Tahun Baru Cina. Kesannya dapat memupuk semangat kejiranan dan saya telah mematuhi amalan norma masyarakat dengan menepati janji terhadap orang lain. Serta hal ini juga boleh membolehkan kita membina masyarakat yang harmoni daripada berlakunya perselisihan faham antara satu sama lain. Terima kasih.